Semasa 10, kita mulakan dengan perkembangan alam lalu lintas terkini di Pulau Pinang. Kita bersama dengan Abdullah Mahyudin yang berada di lokasi. Silakan. Terima kasih Nazri di Angkasa Puri. Hari kedua berlintas langsung untuk alihan trafik di sini. Seperti mana anda dapat lihat di belakang saya, alihan trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah memandangkan hari ini hari Ahad, hari cuti, dan alihan trafik dijangkakan meningkat bermula petang ini hinggalah menjelangnya Hari Raya Aidilfitri. Dan setakat ini data yang saya peroleh sejak semalam iaitu 1 Jun 2019, alihan trafik masuk iaitu dari arah utara keluar ke selatan menunjukkan penurunan iaitu sebanyak 1.5% melibatkan 40 buah arah selatan menuju ke utara menunjukkan peningkatan kenderaan iaitu 13% melibatkan 53,000 buah kenderaan. Dan saya difahamkan juga setakat semalam berlaku beberapa kemalangan melibatkan motosikal di lokasi yang berbeza, iaitu kemalangan pertama melibatkan kemalangan maut di kilometer 120.7 arah selatan, dan kemalangan kedua iaitu kemalangan motosikal juga kemalangan ringan berlaku di kilometer 161 arah yang sama. Dan berlaku juga kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di kilometer 113 arah utara. Dan suka saya kongsikan juga seramai 229 kru PLUS sudah pun bersedia di PLUS kawasan utara N3 ini melibatkan 20 orang pegawai seksyen dan 32 polis bantuan dan juga PLUS ronda. Dan untuk pengetahuan semua, pasukan bomba sudah pun bersiap sedia di Plaza Tol Sungai 2, dan pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM juga sudah pun menunggu di Plaza Tol Kubang Semang untuk berkhidmat dan bersiap sedia sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Untuk pengguna jalan raya di luar sana, anda juga diingatkan untuk terus mengikuti perkembangan semasa aliran lalu lintas di Twitter rasmi Plus Trafik dan juga Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM untuk perkembangan semasa aliran trafik di seluruh Malaysia. Dan setakat ini saja saya kira perkembangan hari kedua untuk lintas langsung aliran trafik di kawasan Pulau Pinang. Saya ucapkan selamat hari raya kepada semua penonton RTM dan juga untuk pengguna di luar sana. Anda diminta untuk mematuhi hak laju dan teruskan memandu secara berhikmah. Kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan.